Welcome teman-teman semuanya, kembali lagi bersama gue Nadul Gamer Sandri, no game no life cuy. Masih di game Naruto 3D Mobile lagi cuy, yang dimana di sini kita bakal lanjut untuk bermain Naruto 3D Mobile. Karena di sini gue udah coba cari tahu untuk game-game ini ya, untuk fitur-fiturnya. Dan ya di sini gue udah dapetin beberapa karakter. Contoh kayak Sasuke ini, gue dapetin Sasuke ini yang Taka ini gratis. Karena cukup main game dari sininya aja ya, untuk story-nya maksudnya. Nah di sini juga nanti kalian bisa dapat Iruka nih. Sebelumnya itu dapat Sasuke, langsung dapat Iruka. Gue pikir bakal lebih bagus lagi ya. Dan ya di sini gue udah dapetin Kakashi, ada Danzo juga. Gue belum sempet gacha lagi ya, karena gue lagi ngumpulin tiket. Dan di sini gue pengen coba bahas untuk fitur-fitur lainnya cuy, yang baru gue buka kemarin ya. Nah di sini ada fitur Jubi ya, atau Biju, Jubi lagi, Biju cuy. Yang dimana fitur Biju ini kalian bisa dapetin cukup menyelesaikan misi yang ada di sini. Contoh di bawah sini kalian cukup menyelesaikan aja nih, dan kalian bakal dapet gold juga di sini. Dan setelah itu kalau misalkan udah selesai semua langsung dapet Bijunya cuy. Untuk grafiknya tuh bagus banget, gila. Ini gue masih belum bisa nyelesain ya. Nah ini gue nggak tahu kenapa, kayaknya untuk eventnya ini masih belum kebuka sih, atau fiturnya, karena levelnya masih kecil ya. Dan untuk biju yang udah gue dapetin di sini ada ekor 1 dan juga ekor 2. Nah gue nggak tahu kenapa di sini habis ekor 2 langsung ekor 8 cuy. Harusnya ekor 3 dulu ya, ini langsung ekor 6 juga nih. Nah gue nggak tahu kenapa ya, aneh banget. Ya, jadi di sini selain itu kalian bisa gacha 1000 kali yang gue tahu ya. Di sini ada gacha gratis. Ini kayaknya sih gacha gratis ya. Setahu gue game idol potret kayak gini ada juga ya, yang game Naruto itu gachanya gratis sampai 1000 kali. Mungkin ini juga sama kayaknya. Kita buka satu-satu di sini. Iya, bener gacha. Dan udah pasti karakter bagus. Oke, dapat Karin bintang 5. Oh, ada si Akatsuki juga. Nah, ini kalian nanti bisa pilih salah satu dari ketiga karakter yang ada di sini. Semoga bagus nih. Karena ini gratisan ya. Weh, Darui coy. Oh, satu doang ya. Gue pikir ada dua nih. Udah dapet dua. Dapet gratis, dapet dua lagi. Yuk, semoga bagus di sini. Madara. Boom. Madara. Naruto cuy. Dapat MC-nya gua, dan juga ada Danzo dupenya. Ya, jadi udah jelas di sini kalian bisa gacha dengan gratis. Jadi kayaknya di sini untuk tergantung story. Gua bakal coba pilih si Karin. Kayaknya si Karin ini, oh, ini nggak bisa dilihat ya. Kayak gini caranya. Nah, si Karin ini kayaknya dia ini tipe healer. Jadi kita bakal coba ambil si Karin, cuy. Oke. Gue dapat Karin, dan ini kita bisa gacha lagi ya, seperti yang gue bilang. Gue nggak tahu ini tergantung level atau main story ya. Biasanya itu tergantung chapter, tapi ini kayaknya tergantung level sih ya. Kita buka lagi, gila dapat gratisan ya. Enak banget cuy, ini game ramah F2P banget. Aduh, dapat Tenten lagi. Wah, ada dua karakter bintang 4 nih ya. Kita gacha lagi, Bismillah. Madara yuk, yang bagus, Bismillahirrahmanirrahim. Boom. Aduh, Karin lagi, nggak apa-apa, dupe. Oke, kita buka lagi, Bismillah, 1, 2, 3. Asuma. Oh, Asuma coy, gue dapet Asuma, anjir. Oke, udah jelas gue pilih si Karin, karena dupe. Oh, bisa lagi kah? Oh, bisa lagi, anjir. Gacha sepuasnya coy, coy. Zabuza Orochi. Gue dapet Zabuza Orochi cuy, gacha sepuasnya anjir. Oh iya, seperti yang gue bilang, tapi di sini gue nggak bisa ngambil nih tuh, soal di sini warnanya silver. Kita coba lagi deh, kita bukain aja dulu. Ih, Karin lagi anjir, dupe, dupe, woi, dapat dupe Karin terus gue di spam. Ayolah DPS. Oke, Gara. Ya, jadi di sini harus nunggu level 30 sepertinya. Dan level gue di sini stay di 24 cuy. BP-nya udah 300.000 ya, lumayan. Selain itu banyak event juga yang menarik di sini ya. Oke, kita klaim. Oh, gratisannya banyak banget coy. Oh, ini ada spin.
Terus yang ini, oh ini top up. Dan ini ada event apa lagi coy? Oh apa nih, stack 70 kah? Oke kita lihat dulu karakternya. Nah ini dia, dapat bintang 5 gratis anjir. Ya jadi kita build dulu untuk si Karin. Ini udah jelas healer cuy. Aktifin, ada lambang Uzumakinya cuy, keren. Jutsunya apa ya? Aktifin. Oke. Wah, nggak cukup. Ya, ini untuk karakter gue, ini kayaknya dia bisa healer sih untuk si Karin ya. Kita coba atur dulu line up-nya. Kayaknya kita tarik deh si Kankuro. Oke, ini Karin gue taruh belakang. Nah, ini bijunya. Kalian bisa pilih biju masing-masing ya. Wah, Kyuubi cuy. Kyuubi ada ya? Wah, Son Goku nggak ada di sini coy. Nggak ada ya? Ekor 4 nggak ada coy. Kayaknya belum ini deh update. Gue bakal coba pakai si ini dulu. Nah ini kita pakai si Ichibi. Oke terus kita save. Nah ini si Karinnya. Ini gue pengen coba naikin Dupe. Dupenya gimana cara naikinnya ya? Kayaknya belum kebuka deh untuk fitur-fiturnya. Ini kah? Oh iya bener ini. Cuman di sini gua harus dapetin karakter bintang 5. Siapa ini? Konohamaru kah? Dan juga tumbal. Tumbalnya banyak banget anjir buat naik ke bintang 6. Susah juga ya. Wah, agak try hard kayaknya ini kalau mau naikin. Kayaknya kalau misalkan mau nge-build nih agak try hard banget cuy. Oke, kita bakal coba. Oh ya, di sini arena juga udah ada ya untuk arena gua. Oh, bukan ini. Yang mana ya? Arena ini kayaknya. Oh bukan. Nah ini dia. Arena gue di sini ranking 237. Jadi kita bakal coba lawan musuh yang rankingnya gue ada Kimimaru nih. Coba lawan nih. Ini, wih ada Kakashi bocil ya. Gila keren banget grafiknya. Oke kita coba lawan. Beli satu aja. Nah ini dia. Wah katon cuy. Lu makan tuh katon. Oke dapat shield. Ih gila bagus banget ya si Karin. Bisa ngasih shield cuy. Ngasih shield ke semua tim kecuali dirinya. Aneh banget ya. Kita kasih speed. Wah angin elemennya ya si Danzo. Kirin. Nah itu ultimate-nya. Wih ultimate-nya Karin cuy. Pakai rantai. Rantai kematian ya. Sama kayak Kusina. Katon, kasih shield lagi. Kayaknya nggak bisa ngehealer ya. Gue nggak lihat si Karin ngehealer nih. Cuma bisa ngasih shield doang. Buset di biju dama langsung modar dong. Kita lihat di sini untuk statistiknya. Oke, kita lihat healer. Nah, di sini untuk healer Karin. Cuma Karin ini 14%. Berarti healer ini si Sakura coy. Oke. Healer ini si Sakura ya. Untuk tanker. Tanker Sasuke. Oke. Ya, kita coba lagi di sini. Kita coba lagi. Wah, ini ada si ini ya. Ini kita coba lawan nih 400.000. Kita sikat coy. Katon. Kasih shield. Ngeheal dong si Sakuranya. Wah shieldnya kurang tebel nih. Masih bisa ketembus. Sakit banget. Kirin. Gak ada yang mati dong. Wah ngeheal satu tim dong. Sakura kayaknya bagus healernya cuy. Oke gue wajib cari Sakura nih. Aduh Kakashi gue gak ada damage ini. Kasih heal lagi tapi lumayan sih. Oke. Buset biju dama mati semua. Oke, di sini untuk healer ya. Oh iya, di sini gua dapat ini juga ya. Kotak. Jadi gua disuruh pilih nih. Tuh karakter yang ada di sini. Nih Sage Naruto kah? Sage Naruto atau siapa sih ini? Soalnya beda banget mukanya anjir.
Gue gak tahu ini saga Naruto atau bukan ya. Kayaknya Naruto biasa deh. Ntar kita lihat karakter di sini. Saga Naruto kayak gimana tadi ya? Kayak Naruto biasa deh. Oh, yang ini nih Naruto-nya. Naruto biasa, cuy. Gue pikir saga Naruto ya. Kalau saga Naruto itu, entar mana ya? Saga Naruto. Wah, enggak ada saga Naruto, cuy. Oke, ini kayaknya gue bakal coba ngambil si Sakura karena gue butuh healer, cuy. Nah, di sini saran gue, kalian wajib ambil healer sih karena berguna banget. Oke, kita ambil. Terus kita open. Oke. Sakura. Ini kita coba naikin ya. Kita masukin Sakuranya. Aduh, enggak cukup. Wah, enggak cukup, cuy. Wah, mungkin nanti gue build deh. Ya, jadi nanti untuk Sakura ini palingan gue gantiin si Danzo sih kayaknya. Ya, Danzo. Oke deh teman-teman semuanya, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Yang dimana di sini gue udah coba lanjut untuk bermain game Naruto 3D, cuy. Sangat seru sekali untuk gamenya, karena di sini karakternya tuh bagus-bagus. Mungkin ada beberapa belum update ya, semoga aja nanti kedepannya bakal update terus ya, karena ini seru banget, cuy. Oke, kalau kalian pengen download nanti, kalian bisa cari aja di Play Store atau untuk linknya gue taruh di deskripsi karena gue belum sempat naruh untuk linknya, cuy, kemarin. Dan juga jangan lupa di like, komen, dan subscribe, cuy ya. Gue Nandul pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya. 君の虜になってしまう